saja untuk kami DM. Dua-dua channel di Yudis Mahardika Video ucapan kata terima kasih kami. Untuk Anda jika Anda berkenan untuk mensubscribe ke channel ini dan klik notifikasi pemberitahuan video channel di bawah kanan tampilan video. Untuk mengikuti tayangan kami berikutnya dan selamat menyaksikan. Di dalam isi konten video DM 22 channel ini bertujuan untuk memberikan tayangan hiburan serta pengalaman pengetahuan ilmu dan pemahaman seputar profesi pelaut dan informasi berita pelaut. Kami tidak bermaksud untuk menyudutkan ke salah satu pihak yang terkait ataupun properti yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan materi isi dari gambar video ini. Salam buat GM 22 channel, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu perkembangkan channel GM 22 channel terus menerus agar kita bisa mengetahui informasi tentang kapal-kapal yang ada di Indonesia. Terima kasih. Untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Selamat siang, Nagoda, kapal bintang timur. Kita mau melakukan proses apa ini, Gap? Shifting. Shifting tongkang. Shifting tongkang di kapal Ganel. Mana lagi? Selamat siang, second officer. Selamat siang. Ya, kita akan melakukan shifting di kapal mana lagi, Manda. Di atas kapal, kita akan melakukan apa ini? Second. Shifting tongkang dulu, tarik mundur. Sebentar lagi kita akan melakukan proses shifting di motivasi kapal. Merupakan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memberikan hasil terbaik. Jika keinginan dan semangatmu dalam memberikan hasil kerja yang terbaik semakin menurun, segeralah cari cara meningkatkannya. Selain membaca kata-kata motivasi kerja atau meletakkannya di meja kerjamu, beberapa cara di bawah ini bisa kamu lakukan. 1. Tingkatkan motivasi kerja dengan beristirahat. Menurunnya motivasi juga dapat disebabkan oleh rasa lelah yang berlebih ataupun kejenuhan. Oleh karena itu, istirahat dapat menjadi langkah pertama yang kamu lakukan untuk mengembalikan semangatmu untuk bekerja. Kamu bisa melakukannya dengan beristirahat sebentar setiap 2 atau 3 jam bekerja. Bahkan akan lebih baik jika kamu mengambil cuti dan berlibur. Dengan gini, kamu akan kembali bersemangat dan rileks. 2. Susun goal siang. Mudah untuk kamu capai. Motivasi yang menurun juga dapat disebabkan oleh goals yang terkadang nampak terlalu sulit untuk dicapai. Nah, untuk mengembalikan motivasimu, cobalah untuk menyusun goals kecil untuk mencapai tujuan utama. Dengan gini, kamu juga akan lebih menghargai setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam mencapai tujuan utama. Dan dengan menghargai setiap langkahnya, kamu juga akan menjadi lebih semangat untuk mencapai tujuan akhir. 3. Beri hadiah untuk dirimu sendiri. Hadiah atau penghargaan tidak perlu harus menunggu orang lain yang memberikan. Cobalah untuk mulai dengan menghadiahi dirimu sendiri. Meski nampak tak biasa, pada sebagian orang, hal ini ampuh dalam mengembalikan motivasi kerja. Misalnya, setiap hari gajian kamu bisa memberikan hadiah untuk dirimu dengan membeli barang yang sangat kamu inginkan. Tak hanya barang, kamu juga bisa menghadiahi dirimu dengan makan malam di restoran, melakukan pijat refleksi, pergi ke salon, atau dengan berlibur. 4. Sayangi dirimu dengan tetap sehat. Kurang berolahraga dan tidur kurang dari 8 jam dapat menjadi pemicu motivasi yang menurun.
Pasalnya dengan waktu tidur yang kurang, kamu akan mudah merasa lelah. Hal ini juga dapat memengaruhi hormone di dalam tubuhmu, dan tidak menutup kemungkinan kamu akan mudah merasa stres dan mengalami demotivasi. Sedangkan dengan melakukan olahraga yang teratur, kamu dapat memicu hormon endorfin yang akan membuatmu merasa lebih baik, stres menurun, dan tentunya kamu akan menjadi lebih sehat. Kopi dan motivasi kerja, PKR rute. Minum kopi di pagi hari dapat membantumu meningkatkan semangat, PKR rute. 5. Mulai harimu dengan secangkir kopi. Studi menunjukkan bahwa memulai hari dengan secangkir kopi dapat membantu seseorang dalam meningkatkan konsentrasi saat kerja dan meningkatkan daya ingat. Dengan gini, secara tidak langsung kinerja kerjamu juga dapat meningkat, begitupun dengan semangatmu bekerja. 6. Ingat kembali tujuanmu bekerja. Bekerja terus menerus dan gitu fokus dengan target terkadang dapat membuatmu lupa pada tujuan awal kamu bekerja. Jadi, cobalah untuk kembali mengingat tujuanmu bekerja. Apakah untuk menabung, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau untuk terus mengembangkan kariermu dan menjabat di posisi tertentu. Mengingat kembali hal ini akan membantu kamu dalam meningkatkan motivasi kerja. Kamu tentu tidak mau penilaian kerjamu menjadi buruk, dan posisimu terancam. Kan? Nah, cara ini bisa kamu lakukan bersama-sama dengan membaca beberapa kata-kata motivasi kerja yang bisa turut membantu. Kembalikan motivasi kerjamu dengan bekerja di tempat baru. 7. Beristirahatlah di akhir pekan. Pekerjaan yang menumpuk mungkin menghambat kamu untuk beristirahat di akhir pekan. Tapi, tahukah kamu? Terus bekerja, bahkan hingga akhir pekan dapat memicu menurunnya motivasi kerja. Terlebih jika hal ini rutin kamu lakukan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mulailah untuk menikmati akhir pekanmu sepenuhnya. Hal ini akan memungkinkan kamu untuk lebih bersemangat dan siap untuk bekerja di hari Senin. Baca juga, ini yang dilakukan orang sukses setelah jam kerja. 8. Merasa pekerjaanmu terlalu banyak. Komunikasikanlah dengan atasanmu. Pekerjaan yang terlalu banyak terkadang bisa membuat seseorang mengalami demotivasi kerja atau bahkan stres. Jadi, cobalah untuk lebih berani dalam mengomunikasikan hal ini kepada atasanmu. Terkadang atasan kurang mengerti dengan proses kerjamu sehari-hari, dan berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengerjakan pekerjaanmu jika kamu tidak mengomunikasikannya. 9. Jenjang karier yang tidak jelas. Selain 8 hal di atas, motivasi yang menurun juga dapat disebabkan oleh jenjang karier yang nampak tidak jelas di perusahaan tempatmu bekerja. Jika hal ini yang menjadi penyebab kamu mengalami demotivasi, mungkin sudah saatnya kamu mendapatkan tawaran kerja yang lebih baik dengan mendaftarkan dirimu ke situs talent marketplace. Dengan pengalaman yang kamu miliki, bukan tidak mungkin bagimu untuk melangkah ke jenjang karir selanjutnya. Mengatasi demotivasi tidaklah cukup hanya dengan membaca kata-kata motivasi kerja dan menempelkannya di meja kerjamu. Untuk mengembalikan semangatmu, yuk mulai untuk melakukan beberapa langkah di atas. Wajah-wajah pelaut Indonesia.
iya. Channel YM22, semoga jaya terus. Amin. Subscribe. Jangan lupa. Salam pelaut Batang. Bravo. Solid terus. Iya, terima kasih. Anda masih setia bersama kami di YM22 Channel, mengisahkan tentang perjalanan dan kehidupan keseharian para pekerja pelaut Nusantara serta daerah-daerah rute pelayaran lokal di seluruh Indonesia. Dengan adanya video ini kita akan tahu apa dan keseharian kehidupan pelaut. Dengan kesederhanaan yang ia jalani di atas kapal, rasa kerja sama beraktivitas dengan profesional dalam keadaan apapun dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kami YM22 Channel. Video ini dikarang oleh penata musik dan editor Yudis Mahardika. Dalam isi materi tersebut menggunakan sebuah properti kapal tugboat dan kapal tongkang sebagai bahan dasar dalam pembuatan materi isi dari gambar video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan salam dari kami untuk para pelaut Indonesia.
kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.